Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون حضرين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang senang melihatnya karena dia bersih, karena dia rupawan, karena dia sopan dan santun, karena ayahnya meninggal dan ibunya juga sudah lama meninggalkannya. Orang kasihan melihatnya, maka karena kesenangan hati mereka, mereka sendiri yang memberikan gelar untuknya yang belum pernah mereka berikan kepada orang sebelum dia. Gelar itu bernama Al-Amin, orang yang layak menerima amanah. Amin diambil dari tiga huruf, Alif, Mim, Nun. Dari kata Alif, Mim, Nun muncullah kata amanah. Orang yang mampu menerima amanah disebut Al-Amin. Kita mengatakannya jujur. Lawan daripada amanah adalah khianat. Al-Khain, pengkhianat. Dia tidak berkhianat. Dia adalah seorang yang mampu mengemban amanah dan terpercaya. Maka semua orang percaya kepada dia. Dari Alif, Mim, Nun juga akar yang sama dengan iman, akar kata yang sama dengan iman. Maka iman berarti percaya. Dia adalah orang yang dipercaya karena memang dia mampu mengemban amanah. Kapan kebencian itu datang? Kebencian itu datang ketika dia naik ke atas bukit Safa dan dia berkata kepada semua penduduk Makkah, seandainya aku katakan di balik bukit Jabal Abi Quwais yang besar gagah perkasa tinggi menjulang ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua mereka berkata, sadaqnaka, kami percaya karena memang kami menggelar engkau orang yang dapat dipercaya. Seandainya aku katakan bahwa ada pasukan musuh yang akan meluluhlantakkan, menghantam, membunuh kita, apakah kalian percaya? Mereka menjawab, sadaqnaka, kami percaya. Seandainya aku katakan bahwa aku menerima wahyu dari Allah dan aku diperintahkan Allah untuk mengabarkan kepada kalian yang baik-baik akan masuk surga, yang jahat-jahat akan masuk neraka, percayakah kalian? Disitulah perlawanan datang. Bukan dari orang lain, bukan dari musuh, bukan dari lawan. Perlawanan itu datang dari saudara kandung, dari ayah kandung yang masih ada hubungan darah. Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Celakalah engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini saja kau kumpulkan kami hari ini? Allah membelanya. Langsung Allah membelanya. Dia tidak membela dirinya, tapi Allah mengatakan tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu, hartanya tak ada berguna, wa ma kasab, hasil usahanya tak mendatangkan manfaat,
wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya menjadi pembawa kayu bakar, simbol dari adu domba, kata-kata yang membuat menyakitkan hati, yang dibawa oleh Ummu Jamil istri Abu Lahab untuk menyiksa, menjelekkan, membuli, menebarkan berita untuk membunuh karakter Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kalau hari ini ada anak muda yang rupawan, yang dermawan, yang disenangi lingkungannya, tidak ada orang yang tersinggung, biasa, karena Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami hal itu. Tapi begitu kau katakan, aku tadi malam bermimpi bahwa aku mesti hijrah, meninggalkan komunitas peminum khamar, meninggalkan geng kita yang selama ini bicara tentang yang haram, maka disitulah mereka akan berkata, apakah hanya untuk ini saja kita berteman selama ini? Mana persahabatan kita? Apa yang dialami pemuda-pemuda hijrah hari ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Ketika kau berhasil bisnis, orang senang. Ketika kau berhasil membina rumah tangga, tidak ada orang yang tersakiti. Ketika anakmu lucu-lucu dan kau berada di tengah mereka, tidak terusik kepentingan mereka, tidak terganggu ekonomi mereka, engkau adalah sahabat, engkau adalah teman setia. Tetapi ketika kau tidak ikut kemauan manusia, disitulah engkau sedang melantik dirimu sendiri menjadi musuh. Maka Allah kuatkan hatimu. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi api itu tidak pernah padam. Kalau dia padam, maka berakhirlah dakwah Islam. Dia terus bergelora, dia terus menyala, dia terus membakar kemunafikan, membakar kemusyrikan, sampai akhirnya embargo pun tiba. Jangan ada yang mau bergabung dengan kelompok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang mau berkirim makanan. Jangan ada yang mau berdagang. Jangan ada yang mau menjalin transaksi. Mereka ingin membunuh secara perlahan-lahan. Jangan beli produknya. Jangan duduk bersamanya. Jangan berteman dengan dia. Kenapa kamu mau berfoto dengan dia? Kenapa kamu mau bergambar dengan dia? Kenapa kamu masih mau mendengar ceramah dia? Adakah orang yang mengalami hal itu hari ini? Adakah ketakutan-ketakutan dari hamba Allah yang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi takut ditinggalkan kawan, cemas ditinggalkan sahabat? Maka itu pernah terjadi pada kelompok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pembunuhan karakter tidak berhasil, maka ada yang lebih dahsyat daripada itu. Mereka tawarkan dunia beserta isinya. Wallahi, demi Allah wahai paman, demi Allah wahai Abu Talib, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, andai mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala atruka hadzal amr, supaya aku tinggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya. Bujuk rayu mulai tiba. Itu terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tidak mempan dimusuhi, kalau kau tidak mempan dirangkul, kau akan dipukul. Kalau kau tidak mempan dipukul, kau akan dirangkul. Berbagai macam cara, dari mulai yang paling keras sampai yang paling lembut. Dari mulai yang paling lembut sampai yang paling keras, sampai akhirnya tempat bergantung itu hilang, lenyap, musnah. Ada dua tempat bergantung: saudara kandung ayah Abu Talib. Mereka tidak mengusiknya karena dia keponakan Abu Talib. Abu Talib anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay. Qusaylah pendiri Darun Nadwah. Mereka keturunan darah mulia dari Adnan. Adnan menerima tetesan darah dari Ismail. Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Jangan ganggu dia karena dia keponakan Abu Talib. Masih ada backing.
Tapi Allah ingin agar hati itu tidak bergantung kepada manusia. Dia buat Abu Talib meninggal dunia. Masih ada lagi tempat bergantung. Dia yang dulu ketika kedinginan datang, dia yang menyelimuti. Yang dulu ketika ketakutan datang, dia yang menenangkan. Dia datang menemui Waraqah ibn Naufal. Waraqah berkata, Namus, malaikat yang pernah datang kepada Ibrahim, yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, sekarang dia datang kepada suamimu. Katakanlah, jangan takut, jangan cemas. Kalau nanti sampai masanya dia akan diusir dari kampung halamannya, aku orang pertama yang akan membelanya. Karena begitu yang kutemukan dalam kitab-kitab suci yang kubaca. Kata Waraqah bin Naufal. Hari itu juga tempat bergantung itu patah. Khadijah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lagi ada makhluk tempat bergantung. Tak ada lagi ranting tempat berhinggap. Tak ada lagi batang kayu tempat berpegang. Allah ingin agar engkau berserah hanya kepada Dia saja. Tidak ada makhluk. Bersandar kepada makhluk akan kecewa. Bersandar pada kayu yang rindang akan tumbang. Bersandar kepada benda akan binasa. Bersandar kepada sahabat akan berubah menjadi musuh. Bersandarlah kepada Dia. Hayyun maha hidup. La yamut, Dia tak pernah mati. Bersandarlah kepada Dia. Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Jabbar yang maha berkuasa. Itu yang diinginkan Allah dari sosok Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi. Sengaja dia pergi berjalan kaki. Karena kalau dia pergi menunggang unta, mereka sudah mengintai. Dia pasti lari. Dia akan pergi ke tempat yang jauh. Sengaja dia pergi berjalan kaki. Lalu kemudian dia pun sampai ke suatu tempat. Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya. Tapi dia tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Dia tidak diterima sebagai ahlan wasahlan. Ahlan, keluarga. Kau datang, kami sambut sebagai keluarga. Sahlan, mudah. Kau datang, urusanmu mudah. Ahlan wasahlan. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga. Dia tidak dianggap sebagai sahlan. Dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu. Dia dilempar dengan kayu. Dia dilempar dengan tulang onta. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit. Dia angkat kedua tangannya. Ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya. Datanglah malakul jibah, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad. Akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa. Tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka. Keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan. Hatinya susah. Pikirannya kacau. Tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Dia berhenti di sebuah kebun. Ada seorang yang bukan terpandang membawakan beberapa ranting anggur sebagai pelipur lara penghilang haus, pelepas dahaganya. Ketika anggur itu akan masuk ke mulutnya, dia berkata bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Maka hamba sahaya miskin, susah, melarat, perantau yang tak punya apa-apa itu heran. Apa yang kau ucapkan? Bismillah.
Kau sebut nama Allah ya. Tidak ada satupun orang di kampung ini kalau makan menyebut nama Allah. Siapa engkau? Aku Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti engkau sama dengan orang yang dulu pernah berada di kampungku. Engkau dari mana? Aku dari Ninawi. Ninawi, ya. Di sana ada saudaraku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada saudaraku namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta adalah saudaraku. Sama-sama hamba yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga diingkari oleh kaumnya. Dia masuk ke dalam lautan, ditelan seekor ikan dalam tiga kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Dia berserah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Begitu cara Allah mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau rasakan hari ini belum ada apa-apanya dengan apa yang pernah dirasakan oleh Yunus bin Matta. Mendengar itu langsung saja Addas bersimpuh sujud mencium lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mulia, dia hamba sahaya, dia miskin, dia perantau, tapi dia sempat mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat menghilangkan dahaga dari leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang berkesan. Biarlah pertemuan itu sekali, tapi sampai ke lubuk hati. Untuk apa pertemuan yang berulang kali, tapi hanya sampai di tepi bibir, hanya basa-basi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali. Dia pulang. Di tengah perjalanan dia mendengar, "Qul," katakan, "Uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin." Ada sekelompok jin. Jin itu berkata, "Inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Kami mendengarkan bacaan Al-Qur'an ajaba, menakjubkan, ajib. Biarlah manusia menolakmu. Biarlah manusia yang angkuh dan sombong itu tidak menerimamu. Tapi ada satu makhluk yang mau menerima. Inna kami dari kalangan jin. Sami'na mendengar Qur'anan ajaba, bacaan Al-Qur'an yang mengagumkan. Yahdi ila rusdi, yang membuat kami lurus berpikir benar. Betapa jin yang dikatakan makhluk jahat, tapi ketika dia mendengarkan bacaan Al-Qur'an tersentuh hatinya dan dia bersyahadat, "Anna minnal muslimun," kami ada yang muslim. "Wa minnal qasitun," kami ada yang kafir. Yang muslim taharrau rasada, selalu mencari jalan kebenaran. Yang kafir, kanu li jahannam hataba, mereka hanya akan menjadi santapan neraka jahannam. Dia kembali ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Seperti biasa. Sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril. Membelah dadanya. Mensucikan hatinya. Sampai layak. Lalu kemudian dia pun dibawa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulah, kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, kami ingin memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Selama ini dia hanya didengar. Azab kubur didengar, neraka jahanam didengar, malaikat didengar. Hari ini kami ingin memperlihatkan tanda-tanda itu kepada hamba kami. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu. Karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping, agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua
fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika ad-dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersimpuh sujud, kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.